agak tinggi sikit, 33. Saya akan melatar kat sini. Bagus dan sentra. Untuk hari ni saya nak pandangkan kompresor yang dekat luar ni lah. Saya pandang dulu. Lepas tu sebuah saya akan tanggalkan lah. Dia punya indoor dan outdoor ni. Okey. Agak tinggi sikit, 33. Saya akan melatar kat sini. Okey, tuan-tuan, tujuan kita nak pump down ni dengan gear-gas yang berada di dalam cooper ni dengan indoor, dia terus masuk ke dalam compressor ni lah. Adjustable lah, ataupun sepanjang hidup ni. Akan dia punya cap ni, kecil dan besar ni. Okey, untuk owner ni dia nak pindah, dia minta tolong saya bukakan dia punya indoor dengan outdoor ni. Ini perlu dihidupkan lah, sebab kompresor ni akan menyedut balik gas-gas yang berada di dalam ni lah. Cooper dengan di dalam indoor dia akan kumpul balik di dalam kompresor ni. Kalau tidak kita akan rugi lah, gas tak akan membazir. Tujuan kita pump down ni kita nak menyematkan gas gas pengawal dingin ni. Jenama dia Hyson 240, refrigerant dia, gas dia R32 3.7. Okay, ni 3.7 dia punya M ni, current dia ni. Kita nak pump down ni, kita masukkan manifold gauge ni, manifold gauge dengan hose yang warna biru ni di valve yang charge ni. Kita masukkan sini, pasangkan ni lah hose biru ni dekat valve charge. Sekarang ni bacaan dekat manifold gauge ni. Okay, manifold gauge ni 160. Okay lah, tak ada masalah untuk dia punya pressure gauge ni. Okay, 160. Okay, ni saya ada minta kawan saya lah standby kat dalam untuk lepas saya pump down ni dia akan mati dengan cepat-cepat lah. Takut kompresor ni akan rosak lah. Allen key, Allen key yang berbagai size lah. Okay, yang untuk ni size ni, size dia lah. Ini size dia. Okay, untuk ni tuan-tuan cikkan di bahagian atas dulu. Yang cooper kecil ni, yang besar 2 hu ni, tuan pusing 1 ataupun 2 pusingan. Okay. Okay, yang bawah 2 pusingan juga, sebab kita nak balance kan nanti supaya kita tidak terlambat lah. Kita nak matikan dia punya ni, yang last nanti ni. Tu dia punya meter ni, dia punya meter ni turun. Okay, tuan-tuan biarkan dalam 1 saat atau 2 saat baru tuan-tuan matikan lah, sebab yang gas ni akan akan tersimpan nanti. Tembak juga. Ah, tembak. Ya. Tak kira langsung mati ya. Ah, ya. Okey, meter ni dah menurun. Okey. Kita pusingkan di bahagian buff yang cooper besar ni, yang 3 hu ni habis. Tuan biarkan 1 saat 2 saat baru tuan matikan. Okey, biarkan. Baik, ini dah membeku. Okey, matikan. Lepas ni saya akan tanggalkan dia punya nak ni lah, kecil dan besar ni. Saya tengok ada ataupun tidak lah gas yang balance yang saya ni, adakah habis ataupun ada lagi. Sebab saya biarkan dalam 1 saat 2 saat baru saya matikan, selepas saya tamatkan di bahagian yang bah yang besar ni. Okay, yang kecil ni kalau bukan macam ni, tuan-tuan nak pusingkan dia ke bawah, sebab dia kunci dia sebelah kanan macam ni. Tuan-tuan nak longgarkan sebelah sini. Okay, ke bawah. Okay, dia masih ada lagi walaupun saya biarkan dalam 2 saat. Masih ada dalam pipe ni lagi. Tuan-tuan perlu 4 saat 5 saat macam tu lah.
powder ni. Tapi yang tidak terlalu lama lah, nanti kompresor ni akan rosak. Kalau tuan-tuan tak nak gas yang di kompresor ni. Okay, sekarang ni gas dah habis dalam pipe ni. Dia dah tersimpan di dalam kompresor ni. Okey, selepas tuan-tuan tanggalkan nak ni macam ni. Okey, tuan-tuan masukkan penutup ni cap dekat sini supaya tidak masuk habuk lah di dalam dia punya valve ni. Lebih safety lah. Di ujung kuper ni tuan-tuan balutkan menggunakan solatip kat sini supaya tidak masuk habuk atas dan bawah ni, besar dan kecil. Kita punya kita supply yang ke outdoor. Bawah ni tuan-tuan boleh tanggal lah, sebab kompresor ni pun dah tersimpan kat dalam ni. Ukur dia punya valve cah ni, kalau kita tutupkan di bahagian ni lah, valve ni untuk kompresor ni, yang valve ni tidak akan masuk lah bahagian kuper yang besar ni, valve ni. Setelah masalah tidak, tidak akan bocor lah ni. Tuan-tuan tutupkan balik. Okay, sekarang ni kerja-kerja untuk pump dah selesai. Sekarang ni saya akan tanggalkan lah kuper ni di atas ni. Okay, sebelum tu kita tengok dulu view di kawasan ni. Okay, view ni memang cantik lah kawasan bukit ni. Ada pergunungan di sebelah tu. Sini adalah di bahagian lah, di bahagian kaki bukit untuk Cameron Highland. Bukit Cameron Highland di atas, di ujung tu Cameron Highland. Okay. Dan saya sekarang ni tingkat tiga lah, tingkat tiga. Okay, dah siap. Saya akan bawakan kompresor ni ke sana. Saya dah siap bawakan pengawal dingin ni ke sini tadi. Di indoor ni saya akan tanggalkan clear lah tadi. Pipe ni pun dah tergantung kat sini. Okay. Untuk dalam ni mudah sikit buka, tak masalah. Tuan-tuan buka kan dia punya cover tu, tuan-tuan lock dekat atas, keluarkan sekali lah, sekali jalan kali kan punya kuper pipe ni. Okay, untuk saya tanggalkan cover ni sebab saya angkat tadi ketat. Saya nak longgarkan, saya tanggalkan cover ni dulu. Saya buka. Ini tak ke? Saya dah tanggalkan indoor ni kat sini. Saya tanggal dan saya akan bukakan tapak yang kat sini, tapak yang asal ni. Saya akan buka yang saya gulungkan. Ini kuper 2 hun dan ini kuper 3 hun. Okay, saya dah gulungkan untuk mudah nanti nak bawa nanti. Okay.